ukuran birnya tidak terlalu besar ya, airnya sedikit matang ya, dan sudah bijinya sudah mulai coklat. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat cinta sahabat anggur. Ya, video kali ini kita ingin mereview kembali jenis akademik di 92 hari setelah pangkas. Kita akan coba text breaknya sampai di mana kemanisan anggur akademik di HSP 92 hari. Nah, kita akan coba untuk mengambil salah satu biji atau berinya. Ini belum terlalu hitam ya teman-teman, ini belum terlalu matang sempurna. Dan kita akan text break, kita ambil yang hitam, yang mulai hitam. Ya, kita akan mereview bagaimana tingkat kemanisan pada anggur akademik 92 hari setelah pangkas. Jadi untuk berry akademik ini, buah ini termasuk sedang ya, ukuran buah termasuk sedang ya rekan-rekan. Ukuran berry-nya tidak terlalu besar ya, seperti ini. Nah, ini belum hitam sempurna. Namun kita akan melihat kemanisannya berapa brix. Kita akan menggunakan alat refraktometer untuk mengukur kemanisan. Anggur akademik ini cenderung keras, tidak terlalu berair ya rekan-rekan. Airnya sedikit dan di beberapa hampir tanpa biji, jadi ada yang tanpa biji. Oke, kita akan bersihkan dulu alatnya. Aman ya. Sekarang kita akan mengukur kemanisannya. Kita teteskan berapa tetes airnya ke alat refraktometer. Jadi jenis ini airnya sedikit ya, kandungan airnya sangat sedikit. Ya, kita akan melihat hasilnya. Dia berada di angka berapa tingkat kemanisannya. Tinggi dia kan bang? Iya. Ini hampir 19 ya, 19 brix. Jadi ini manis sekali sudah ya rekan-rekan, ini yang hitam. Berada di hampir 19 brix. Jadi ini sudah matang, sudah manis. Coba lagi untuk berry yang lainnya, kita bersihkan dulu supaya netral. Lihatnya, kita akan tes lagi untuk buah kedua. Ini sudah mulai matang ya, ini sudah bijinya sudah mulai coklat.
ya di angka 15 mau 16 next time. Dan ini sudah manis ya, tanpa asam, tanpa sepet juga rekan-rekan. Keras biji.